Giren sawah atas-atas titel gelar no jua. YS2 YS3 dia pilih ngebah. Wa benanggap darak lalu pegawian lah ngebang. Remeh gati sinanggap. Usak ngebang sama kangkut angkut tuan ngembuh ke sepeleng. Wah nyambung ngembuh. Ya sama ini ngebang. Walhal niki gaji di Allah Ta'ala. Sekali ngebang. Dia ngemar malik kesaksian si selapu batu kayu niki jadi saksi di hadapan Allah. Nih, tukang ngebang, dia lepas pam, penunggu rumah Allah. Sekali ngebang, tupang si nenek, marak palu 1000 nabi, malik nabi. Nih, saya jadi menteri, malik lagi, imam kene. Nih, wal imam wazirullah, saya jadi imam le masjid, terkaya menteri. Jadi menteri Allah subhanahu wa ta'ala. Yuta bikulli salatin sawabu alfi siddiqin. Sekali jauh dengan sembahyang sekek doang, tapi yang paling malah paling 1000 dengan siddiqin. Coba bayangkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Si kembek ziarah sekedik lalu seimbang dan nikmat nenek pun kirim terima. Justru lewat dikit makin di dunia ulik tuat tak berlomba-lomba. Perapat diri, tampang diri. Entah satu lain cinta kasih. Bu mudahan sak takut makin ni tak sak ngirim makin ni. Si Rasulullah si gairah jelap insyaAllah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sakedua kali alhamdulillah syukurillah nerim beli syukur cemoh belum dia suat sak tetes iman depiran sebulan penuh bu masih makin kebing umur si nenek masih tepriah si Allah Ta'ala sampai detik niki bu yakin-yakin umur sualiwat beli harap tampun salat salah kala amin beli harap dosa salat tampun terima amal ibadah sekocet tapi pun insyaallah taala amin bu mudah-mudahan umur semasih makin kada sedik niki mudah-mudahan lebih solah lebih bagus seimbang beto sualiwat insyaallah mudah-mudahan rezeki taran de omodat kada sedik doang niki rezeki kada sedik umur kada sedik penilik penengah tu kada sedik doang nih. Batas belum sami tejin insyaallah taala di dunia kan berkisar antara 60 kan 70. Ini mami tiang. Musa wah berumur 60 tahun sampai detik niki mantin sila apik-apik ia tirup karin 3 tahun. Lamun ni dia tak jaminan ni. Lamun tak tebing umur baru umur Nabi Muhammad berumur 60 3 tahun, Musa berumur 16 tahun ia tirup karin 3 tahun lamun busila apik-apik wah. Nih, ngopo atang ngopo umur sakadis kedik niki. Dan kira keluar keadaan pun saya makin alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sila umur sakadis sedik lebih solah bagus. Rezeki itu harus kedik kata makin tinggi. Mudah rezeki sakadis kedik. Nih, boleh faedah mumpat sangat jauh ibadah insyaAllah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim. Suratul ladina namtalim bil maghdubi waladdal amin. Bermilik kepacun ke jemaah, bermilik ketaatan ini marak ambik dikit demok telakar sujud terus sujud. Lagu lupa toyok yasin dengan toat ibu bapa ke masing-masing ndara aji ndara kena. Jujur anda sendiri silak mudahan sama seumur terombo umur sehat segar malam kerja sampai biji jari. Sak sampun ninggal dunia mudah santih terus solat terus bagus berkitan ni pada itera insyaallah sopok tatkol ibaridin Allah surga Allah insyaallah al-fatihah naudzubillah minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kada sekali ya para alim ulama sawah hajah sendi wajah lebih-lebih al-maghfirullah dan gurukum sami sendi bodoh al-maghfirullah dan gurukum haji Muhammad Fadil bagi bertanggung Allah juga abah kum diang guru kum diang ini bangsa ini 4 tahun dulu habib Allah guru pun ajak tiang ngonek najak tiang masjid malam tiang mudah-mudahan nanti terus sholat terus bagus tenang tandur kubur but kepada itera iring nerak di bawah redan Allah insyaallah al-fatihah billah insyaallah bismillah iya kana budu wa iya kana sta'in dina suratal mustaqim suratal ladina jadal mahluban wa lombal amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah
Alhamdulillah lazi an'am alaina bi ni'matin kasirah. Au jalaka badal adam wa jalaka akalan wa hadak la islam wa azam ni'matin wassalat wassalam bil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Ingat ibu-ibu ni belum sami makin umur kebin insyaallah taala nikmat ya nikmat masih tebing umur insyaallah taala. Ni bu sehat teragi luik dengan tebing umur ibu-ibu lagu awak dia sakit din tahu ngiring barak meniki. Arak malik umur tebing awak sehat lagu atin ibu dia sakit dia stres. Ni stres ibu-ibu cemburu sakit din tahu ngiring barak meniki. Raya sehat perkayunan den dah sehat. Nek lagu ndek entejen hadir si nenek. Nek berat entai ke masjid, berat datang jak masjid. Den tahu timan jarapat, timan mundang, timan tenaan, den mele datang kada kabe mungkin jarak petuju Allah. Nek belum kami mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa tak melungguh melinggih di rumah Allah. Baru di Bali bawa tawaran-tawaran satu milik tegawe dunia ni kira lagu bau simperangin nyampe makin sudah di rumah Allah alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah anda sanike makin belum sami suat saya nyampe linki ibu-ibu syarat memasuki rumah Allah ni ya kiri ada sabar rombok juluk mempaat paedah syarat kedatang jak balin Allah taala buang tak bikan. Ya, ibu-ibu, mau sabi kanang syarat dengan tamu jemalin Allah Taala. Apa nende? Lama nende mana diksa sampiah membuah jande kah sampiah? Nih, nih mak, jemal lagi jalan ini tiang ni, kita mak ni wak sampiah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis lesi. Nih, auhiya ilayya manik nabi tuwahyuan kaku teperintah kaku suruh manik nenek manik nabi ya ayuhal mursalin ya akhul mursalin manik nenek kena nabi kan dengan panggilan nada yang halus hormat semeton para nabi para rasul manik nenek tipa nabi nabi Muhammad SAW. Wa ya ahul munzarin wahai saudara tukang peringat manik nenek tiba nabi belum tiang Rasulullah anzir kau maka Allah ya dulu buyuti Allah ibu betam min buyuti illa biqalbin salimatin ya Muhammad cerita barak umat dendek beng tama jak be jak salah sekek balin kaku malik Allah ni kan balin siapa bu balik Allah dendek bing datang dendek bing tama illa biqulubin salimatin kecuali dengan hati yang bersih bu dengan hati yang bersih tapi maksud hati yang bersih bu iktikad niki iktikad pun sami sak mengakui bahwa Allah bersifat sifat sak 20 niki bisa apa apal bu ndek sirik. Ndek tak berdua peteluk nenek. Bersiang atiat dengan sifat-sifat syirik. Ya berdua peteluk Allah Subhanahu wa taala. Ye syarat memasuki rumah Allah. Saka dua bersih atiat bu ikhlas memasuki rumah Allah. Arak ndek ikhlas bu? Arak ndek ikhlas ndek? Ye syarat tu dah ben kan. Ikhlas perlu memaruk meninggalkan rumah tangga. Ikhlas perumbuh baru itu adik ruun segala kesibukan bu. Ikhlas perumbuh sami baru adik napi ruun keindahan, kekayaan. Saksi terepot, sibuk. Yang kaya penyebab lupa aja Allah. Ikhlas perumbuh sami. Ikhlas bu. Dia bisa baris siapa teman, kan ngerobot kena. Nah, ini kiri seatet aja. Ia syarat memasuki rumah Allah. Ikhlas hati dendam bu di narak riak, di narak dendam dalam telu hati, memasuki rumah Allah, kerana ini rumah suci bu sisa sebut ke rumah Allah, seharus senugak taman ke suci suci bu paham bu, hati dikit bersih darak tujuan makin selain siat kami bu etunas ridin Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak no separuh ibu-ibu berbiru dan agak nanti potong rahman ini kakak kelas ini kita kak. Deh,
Tak mondok oleh benar ni ya waktu aku ninggi lagu ya ini teman selmenan sandi kadu kawih deh nanti kira ikhlas belum sampai masuk di rumah Allah darah dendam darah teluati bu arah besapan di serakiam ibu-ibu datang arah ya arah di besapa nah, ini bersihkan hati ada samones hati kena itu tamat kepada Allah syaratnya hati itu bersih bersihkan hati bu. Aranja separuh lo ini ibu-ibu ka apa cun sembayang lagu dia nyambung di serakian anak bilang kemis ya nah, bingung di sini ayin dia bersapa dengan anak kan bingung di sini nanti salah sakit syarat dengan memasuki rumah Allah teteh ilmu perasaan dendam riak telu hati sombong ni ke kena semakin kuat tamu jat masjid semakin bersih lah hati manusia ia tujuan ke rumah Allah yang kedua ni syarat ibu tidak bingkah maju illa bi arsini sadiqatin kecil dengan lidah yang bersih bu lidah ladan ya bersih napi kan bersih bu dia tuah nyumpak dia tuah ngompat dia tuah badu-adu dia tuah pesakit sementara jari si cara masih kira nyumpak bu masih ngompat terlebih masih 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 dua macam sih nah saat ini ke napi oat sebenarnya ya kembik akan masih nyumpah ya rahasia nak petugas nyumpah ni mudah tak nyampe pengajian nojak ni ke makin ni arah kunci nak petugas nyumpah bila bulan puasa kan bulan puasa tu terbalak nyumpah terbalak ngompat balak madu makin selesai bulan puasa ia terpedas suruh hasil dengan puasa tu sanggup pendeknya pertahanan sepilan kegiatan sepilan dan nyumpah oh makin selesai puasa ia terpedas suruh hasil sepuasa dia bani nyumpah nih, dia lagi melihat sampai jumpa sejelur no, dini ini bu, dini sifat manusia kan banyak jumpa banyak salah. Lagu sak muda piran pelumbum sami jumpa 10 kali sejelur buah terpuasa wi arah-arah 2 kali wan tak jumpa jelur no, kelemak dan tak jumpa dia cebian dia buah, teteh balik juga arah mana bu? Lalu masih tulak merak bengan bila nyumpah 10 kali dia pun puasa ingat puasa 10 kali berarti dia nyembahkan puasa Masawi dia tujuan makin ya tetes makin mau di tingkat takwa di suasa puasa jadi dia harus yang sederhana tidak ladan ini dipelihara jaga bersiang bu dan yang terlanjur kata-kata salah baca astagfirullah sabunnya pilihan kum sami dan gedek di anak pun sumpah sana makin jak petelahan bu membedakan astagfirullahaladzim subhanallah la hawla wa la quwwata wana mahasuki pelungguh di Allah darat daya upaya di kaji Allah ya bala anak kaji gawek salah gadak kalau ni serakian memenuh merumun bu astagfirullahaladzim kakanda segera rasa tawak meni tetap meni nani subhanallah kakanda segera nani tetap meni wabudu yang terbaik harap gadak kena menemu darah nah nani ya petelah kebiasaan saya dia awalnya ni ni tak kebadian dia kebiasaan sak teredak sya Allah subhanallah di al-sunin suratin lidah yang bersih artinya bersihkanlah masjid ni kisi suara dia ni masjid rumah Allah dia tak ompat batu rawas batu dia tak rawas barang saya dia nanya dia kena jangan sekali-kali masjid di rumah Allah yang ke Rasulullah dalam hadis tu man sami yang dalatan fil masjid sangka lamun dengah lemak dengan ceritaan barang telang di masjid ni barang telang di masjid sunat langsung doa di junungan la raddah Allah dindik beyak dait ke barang sa telang ada telang langsung sida tu ada puji dindik beyak dait ke barang sa lamun ye tetak ceritaan barang-barang telang di masjid kena kebek Allah sangat jenis sukses masjid ini untuk beribadah malah ini kebun. Anda dia tak jadi tanggung sahabat di masjid sunat jawab lah arbah Allah dijalankan. Dendek mau bati ada bangkrut bayi di usaha masjid. Enggak tu kanggo saling doa ibu-ibu. Lamun narak dengan raos usaha di masjid, raos malik barang-barang telang masjid sunat doa di judul dendek mau bati di usaha masjid. Inilah kebahayaan dalam masjid ini. Bu. Paham bu? Jadi tidak ladan pelihara jaga semakin kuat tamu masjid semakin bersih dia ladan jarang nyumpak bu jarang ngompat bu jarang ya tersinggung.
dengan lain. Bumika antara dengan Islam nubu. Sambil dengan Islam. Al-Muslimun man salim al-Muslimin milisani wa yadai. Saran dengan Islam, sampurun Islam ni ke sandi dua bayi pesakit batur si uni. Iya saran dengan Islam nu. Paham bu? Bu itu wapira dengan sakit si, si niki wah. Wapira kacam di besapak di gobok tu. Ya kembik, ya sakit si niki dua. Singgung, sumpah, pitenak, padu-padu. Walhal muslimin. Nih, dengan sak aman keluarga di dua sakit batur si suara itu. Nih, dengan seaman malik keluar di dua sakit si iman tebu di tuah rampas aduk batur ni muah tikit token ni muah pengkhianat di muah. Nah, kira-kira bu berbi Islam titin di muah mau sakit batur di muah empat batur di muah ya iman iki ya perus-perus kepeng handi halak. Demuah coba perus-perus kepen semama bu. Di dua. Oh, tarik selebah. Di dua. Ah, niki. Ima. Niki hab bersih. Ketelu sana. Ya Muhammad, dedek mengtama illa biadin nakiyatin sudah dengan tangan yang bersih. Ima pun perlu dibersihkan bu. Ya saat datang ke masjid. Arti ima bersih, dituah rampas. Di muah baik hak semeton jari. Di muah sembih pun titipan dengar. Di muah sembih malik kas masjid. Di muah sembih kas santren. Di tuah bu, tangan tak bersih. Bilbe bu, di muah girang-girang. Bau-bau apa dengan seniman tendeng lepe. Jadi, nah ini kira syarat memasuki rumah Allah. Manik ke Rasulullah. Ini terperintah si Allah subhanahu. Selanjutnya kali dedek bintamai Allah diperjem paratin kecuali dengan kemaluan yang bersih. Ya Allah, kemaluan yang bersih artinya dituah berzina dan sebagainya. Kemaluan yang bersih arak bu tamu jam masjid dia besok menek. Ah, arak dia besok menek tapi tengah masjid dah arak bu, ni dia bersih. Tama secara syariat, secara tarekat bersih memasuk ke rumah Allah. Nikilah syarat-syarat. La yadulu buyuti wala hadin. Dendek bebeng tama nani ya Muhammad. Sedangkan arak masih sangkutan kancing jari panjang. Arak masih kaitan sangkutan kancing jari panjang kemalik Allah di Pak Nabi. Dendek bebeng tama jak masjid kena api. Ni fa inni la'anahu lantaran lamun tamu ia kelaknat ma dama qaiman baina yadi selama nak nganjang sembahyang dik balin ke aku ia kelaknat manusia isti ni kena kebik gara-gara nabi gara-gara sak luit lalu dengan wan zalim luit lalu dengan wah kaitan kancil semua tonjari nu selapu tu bait nu selapu tu bait pacu jak-jak masjid lagu Allah marah baru. Ya kelaknat tu. Sampai bila? Sampai kapan? Sampai kebalian juluk lalu ini halal. Sampai tulakan juluk saling maaf. Sampai kembalian juluk urusan sangkutan tu. Ampuk kek terima amal ibadah. Ia syarat penyejak masjid ibu-ibu. Nyadu bu? Nyadu mendek? Aneh muka barang. Jambu menyadu, jambu menyadu. Dia jauh lah aneh. Padahal dia dah lahir lupa cerita pun ni. Anu ni tahu sahun ni kenu ni lagi aku baca je kebelu ni singkat-singkat tu waktu tak sekali ni tadi salah sekali sampai ni ke sana masuk rumah Allah bu baru demi datang ni ke oleh undak-undak nganyang tu dulu bu nganyang tu dulu ya kembali nganyang berdoa tu dulu berdoa mohon kepada Allah buat berdoa bu insyaAllah dia dua dia insyaAllah dia dua. Ya. Tapi yang doa ni ke nganjang terjuluk oleh berbondot ni ke menunas ke Allah kan buat apa doa ni ke bu apa Nabi ni ke nunas kata Rabbi gepirli zunubi ya Allah ampunan dosen gaji Allah waksa datang lik balen ni cari titik
Ampunang dosen kaya Allah wabtah li abwa barahmatik buka angka jidawang priak kesayang pelogu baratan kaji buka lawang balin pelogu jaman laki wah bebasik baru ingat ingat deh setiap terdatang kena malaikat damping belum sami damping Allah Ta'ala memanik tiba malaikat ya malaikat cepat telik panjat tirani wan tak datang oleh balin ke aku tiap ya rak melik tiap lamun tandik manbing dan melik ulik tiap manik Allah kena malaikat dek nah ya belum sami datang jak masjiki akan biyat munas ampun tunas ridan Allah akan demi datang mohon Rab ya tanggih ya Allah itu beli zunubi wali wali day ampunan dosen kaji day dua ibu bapak kaji wabtahli abwa barahmatik bukaan kaji lawang priak ampunan ribom kasih sayangmu ya Allah harap dia beli terpriak ibu ibu harap dia beli terpriak iya tujuan datang jak masjid ya tunas sampun jak Allah marah entam sak buka lawang masjid setiap entam ingat trek buka sambil buka ya Rob basim belum sami kan apun kena dosen kaji Allah waktu datang lek balen mah lamun ku datang lek balen pelunguh jangan terima kaji yang diangkut siapa lagi tempat kaji mengadui Allah bukan kena mana bu oh jangan datang lek balen ya Allah bu mandi ampun di busai kelai malik tersudut pagah-pagah minta pada Allah jemaah kaki ingat teman-teman insyaallah nani ja ingat ye wah ni judul ya aji masjid tu judul nani ja pengajian adab sopan satu tidak masuki rumah Allah setiap kapan tiram ya buka ingat kedek lupa Rob ya Allah teh ya buka lawang balik promo buka angkanya priak maktilah ampunan rezeki saluang marah antang kaji buka lawang balik promo ya Allah ye demet datang demet tuah nyampe malik rapi malik masih tuntunan masjid setiap masuk rumah Allah dituntut sembahyang tahiyatul masjid bu wah sembahyang tahiyat masjid bu insyaallah di tuah dua di tuah lamun dah sempat becantikan nabi segede subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil alil azim ya segentikan tiga kali sekurang-kurang sekali dua kali semakin bagus nih bu subhanallah niki bu layak nabi Nabi Muhammad yang dari Isra Mi'raj berdaid ke Nabi Allah Ibrahim ya Muhammad kirim salam ketipa umat nih suruh kuat-kuat betala tantu kebun sak siapang ti si Allah Ta'ala marak dua kali dunia sekek-sekek nyadung ayah ayah anak-anak kebun siapa si nenek sekek-sekek tu marak dua kali dunia Nabi Allah Ibrahim busuruk pacuan tatalatan kebun adin sak lemak demen datang wah tak penuh padat bu ni jauh ang bibitan ni jauh ang benek basi Nabi Allah sempaitan umat belum sami uang terima bu benek ni ke bu uang terima dia buah sama masih di kantor desa menjaga menurut tahu lalu ketuan lalu dia bebek surga saat kirim masih layak no. Nabi Nabi nunas ya Nabi Allah Nabi bebek tega subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la wah nanjak tuah lelun banggis selun salah Nabi ya angkat dendek kurang tan kebun sak nike sejelas semalam dendek kurang satu setunggal sekali nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kredit kan mengalah mende mau satu sekali sejelas semalam wah bedeu lolon manggil suruh salah itu nyadu mende nyadu dalam surga itu ah ni mende nyadu ya ni sakeruan si tengah ngaji kena deh, nah ni kita salah sekali. Ganti si subhanallah, alhamdulillah. Dan menu amarat ni kan Nabi Malik. Masih ada tuntutan bu. Kendik lupa pelunggung sami melunguh lagi berniat i'tikaf.
Orang berniat bu? Nabi kena naik tekad bu? Ha? Tapi kena bu? Akendot seberak tinani. Aktokol seberak tin. Baru ajin tokol doang niki demet sogol makin bak marak baru sogol dalam tia nidak mones dosa salat di bibu ndarak dosa makin baru ajin tokol doang deh ye ampun niki lah salah sekian ya dong le masjid makin masjid niki arak pasam deh arak paspam kanan masjid arak paspam niki paspam masjid narak deh darak arang deh darak paspam deh saya jadi paspam masjid niki malik tadi al muazzinu huwa hajibullah saya jadi tukang-tukang ngebang niki ye terekeng jadi paspam penunggun rumah Allah darak pasien kanda baru sekarang darak tukang ngebang nanti deh ye kena paspam yukta bikul li azanin sawabu alpi nabiin sekalin ngebang tebing paling si nenek marak paling 1000 nabi tukang ngebang subhanallah ya dok sekalin ngebang marak paling 1000 nabi saya jadi pas sebab penunggu rumah Allah deh nyadep deh yakin deh ada misal saya yakin di ngebang aran ya ia solid dengan ngebang ngirin sawah atas-atas titel gelar YS2 S2 dia pilih ngebang walaupun nanggep darak lalu pegawian lah ngebang remeh gak sih nanggep usah ngebang sama kangkut angkut ngembuh ke peleng banyak ambung ngembuh ia sama ini ngebang walhal niki gaji di Allah Ta'ala sekali ngebang dia ngemar malik kesaksian si selapu batu kayu niki jadi saksi di hadapan Allah nih tukang ngebang dia lepas pam penunggu rumah Allah sekali ngebang tupang si nenek marak palu 1000 nabi malik nabi nih saya jadi menteri malik niki imam kena nih wal imam wazirullah sajari-jari imam le masjid reke menteri jadi menterin Allah subhanahu wa ta'ala yuta bikulli salatin sawabu alfi siddiqin sekalin jauh dengan sembahyang sekek doang tapi yang paling malah paling 1000 dengan siddiqin coba bayangkan dia paling imam ha jadi menteri lagu dengan syarat menteri dia korupsi dia namun korupsi menteri dunia binti pak bui tau oleh RT semaran korupsi oh bui doang tau namun menteri akhirat lemak dengan jari imam imam di masjid beto balik lemak neraka namun korupsi ya loe imam korupsi ya loe berbintan korupsi nah, biasa lihat papa terawih insyaallah lalu korupsi itu tadi kena korupsi lamun ganti makmum dan mau baca subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal a'la kabirang dan baca selapun dan baca si jelap lalu nih hiaran korupsi jamaah dan mentuah kiamat tarik kepada berangkat kepada mahsyar jauh amal sembahyang puasa api jawab gawe beriuk rata-rata pada jauh dari lapangan dan menuah datang di nyika lema dia minta nyapi pahala itu bergunung-gunung ibu-ibu pahala subhanallah subhanallah bergunung-gunung arak sandi wah membaca di dunia bender di lapangan masa lalu boyak pahala subhanallah azimin di narak semarang pun telik namun ni inak semenik Semarang pun telik malik namun darah namun ni akhir bingung ya umbi tau pahalun subhan kadi ngaku sini berdait kencik pantur apa je banyak ya pahalun subhan aku ni umbi tau darah telik cici hati namun ni sambil muah baca jaga ni terkena si batur sabar duit pahala ndek uak lah aram memakmuli wah baca pasti
yakti pahala. Ketua saya jadi imam lah. Andi nak kat tuan, tuan kat staff di Bukhari. Langsung. Ania lah jadi imam ketua. Oh cuba ia boyak mana? Ha, langsung ke boyak imam. Saya saja jadi imam tadi ni. Berdaikan jadi imam. Yok yok kembali apa kan? Sangka ia nak pahala yang subhanahu di darah aku ni. Mbe pahala yang kabilah kejadian ni. Tia-tia kan berdua doang je. Bintang di darah. Yok sangka buat akar. Tuan ketua. Ya yang ke sini jadi imam terlaik. Haa tu lain pelaikan. Yang sini jadi imam terlaik. Aku kasih mangsa aku jadi imam buat ni. Aku yang kata. Auk lagu ni bau baca naik sini. Becat lalu naik tu. Bila ni dikemili lah ni aku ndek mau te. Bergejuh ndek. Wah dia sempat laik ni imam. Lagu ndek milih baca. Ndek ndarak sempat laik si becat lalu. Dengan terbesiak dia di kelai. Mak terperantah Jabra'il. Ya Jabra'il terperantah tiap apa bersiak ni. Mati kena ni. Datang macam yo apa je harap ni agak tidur bergejuh. Angkat pahala subhan tu ni harap ni. Ya menurut sangka mati tidur bersiak. Aku ni jadi imam pelai. Saling debat. Bertebak. Ya Allah darah milik Allah. Lamun darah milik Allah, milik Allah. Baitan menteri dia lim. Mun tersendukan lim tembaga jahanam. Mun serabet niki. Eh tegoham senduk. Ya kenan ahli amanah di mu'ala fahim. Wa tukallimuna aidihim. Dalam ayat Yasin dia. Tertutuplah niki. Eh. Ni bibih menteri bah tertutup. Ya mampun berlebih rakyat berlebih. Tutup masih maliknya. Tertutup. Eh. Ha ni angkat ti tempat pada begejuh bahasa malaikat. Nah ni waktu tutup ya Allah mu berembi tengah ada ni boyak saksi. Saya benar tu. Ke boyak saksi le mak tu jemaah. Apa bahasa benar imam atau hak benar makmum? Tadi ni saya jadi saksi ya Allah. Aiman nak tutup. Ye kenen al yaumanah timu ala apa wa tukallimuna aidihim. Bu iman terjadi ngeraos. Berandangan tu imam kaje makmum. Mulai ngeraos iman imam. Tetun ya Allah ni iman. Den luah ben sempat makmum berbaca lai si becat lalu ni imam unin imam unin iman imam. No, unin iman makmum boleh. Ye wah unin ngajak. Saya salah jari. Imam tu bukan makmum. Imam, iman jadi saksi. Ah, dengan kanggo sakit saksi harus dua. Ni taek naik malik watas hadu arjuluhum naik malik tetun ni naik imam beketer doang lai imam ni miling gaingkah ni ayu wah ni naik makmum malik gumbil lemak naklis ni benar wah imam niki korupsi ni nah ni ye pengadilan saya lah lagu namun tetu imam wah berbaca lagu makmum nakal biasa sedia nanti imam yang gerukuk tanya Allah akbar ni enggak. Ni. Wan sak baca ayat kita kena Allahu Akbar. Kan dik mu baca tapi sempat imam, imam iman imam berjawab, ya Allah, laik buk ben sempat. Tetun unin iman makmum. Lagu ni dik bilih baca. Nah tu lai mak tan pedas seluit sak korupsi jadi imam dek tendek. Dan mena keruan baru korupsi, langsung ya Allah ya kembek dan ini. Baik pahala imam dia buk ben dia. Makmum sandiwah mau baca kabirang dia. Mulai tentur pahala imam. Mun syarat pahala ni dah imam tu kan. Terbaik tuang mani. Wah cajah tuang ini nak masih kan. Dan minu abdi pahala imam ni ke malik. Utang tu masih loik mamun beman mau. Ah, kamu jangan dia mau aneh periak ke imam muabi tiapa nam baik mani. Nanti kemili dia mau aku. Datang laporan ya Allah, ya Allah dia pilih dia mau. Baik dosen makmum dia nani. Dia bajak kejak menteri setia bi terbaik dosen makmum sandian mau bagian baru bun lembah si dengan jari imam apa doang berdua ni imam dosa doang berdua jaminu ada dosa doang terperintah malaikat zabania gari botorosang gari jaminu wakruan ya tegari bun tebebeli ibu-ibu berbeo kalian kebeli andai mak lampak di tumbak tawak jak putun tuan 700 tahun nek mantu tu si beli entah jadi si neraka tu. Nyadem. Nyadem kira-kira. Tapi beli haja di si neraka tu. Si ruan ke beli. Anda mak lampak di tunggak benung. Jok potong tuak pituk ratus tahun. Ane. Nyadem kira-kira. Ane mau menyadu. Jok mau menyadu. Dia ya Allah. Ane mau pas cerita.
Nah, ya kena hampal ibu. Imam marak baru kajian Allah Subhanahu Wa Taala. Imam. Nah selanjutnya. Dan ninjak makin tukang bang nikir masjid. Ini penuh kajam bersembayang berjamaah ini. Diresah. Tahu ya? Ingat. Tukang bang bercinta baru ini. Sayyidina Abbas tiring si sahabat-sahabat lain yang ke dalam masjid Taib, tiba-tiba ngebang lah tukang bang. Dan main ngebang Sayyidina Abbas ngur nangis yang kebih basak serba. Dan main seremenang Sayyidina Abbas sak nangis si sak lain milu nangis selapun nangis tengah bang. Dan main ninggas ngebang sak lain berketua. Ya Sayyidina Abbas pisak Nabi basih. Anu biasa dengah bang aku. Biasa dengah bang. Lagu dikuah nangis. Lagu nangis je siksa telik menangis. Sida dengah bang nangis. Bilang pok milu nangis. Dintau nanuk pun tangis. Pokok sak milu nangis. Pokok sak milu nangis. Buya kembik. Injak ni angkat nani dah membang pun terus nangis. Bun berjawab Sayyidina Abbas. Lau ya'lamun nas ma yaqul muazzin mastanahu wala namu. Nek. Ande nak tentu nenaon manusia unin dengan sak ngebang tie. Bahasa Sayyidina Abbas. Mastanahu ndara ya istirahat wala namu ndara ya tedok-tedok. Sia tunggu bang bunak dalam jam masjid. Ande nak tentu-tentu nenaon manusia unin tukang bang setia. Ibu-ibu, kira-kira naon mendek? Naon mendek? Adik sendek barak kena lamun bah taun nyandek ka barak kena. Deh. Iye ampun din milih datang marang tempuh tu, si kembik ndek nenaon. Amun nak tetu-tetu wah nenaon, jak pasti nak datang jak masjid tempuh. Ini mami kira-kira naon dek? Dah? Mau bertahun jadi semula cerita mana? Dah? Tak menunjuk lanjut tak? Damin marah menikah. Bahasa Sayyidina Abbas berjawab saja. Ahbirna ma yakul wazid mun menu cerita mai. Apa ni sak lebang ti? Barak mai. Langsung Sayyidina Abbas. Oh, melihat tahu. Iza qal muazzinu Allahu Akbar. Oh nyekeun sak bebu bebasa beruni tukang bang kena Allahu Akbar. Apa kena? Ya masyagid tafarraq lil azan wa urihul abdan wa taqaddamu ila khairi amalikum. Ya kena basa. Apa kena jeung nami jama? Demi kena Allahu Akbar. Eh dengan sak sibuk repot. Ya masyagil uni tukang bang. Eh keluarga sak repot sibuk. Lali lengah. Ya kena Allahu Akbar. Tafarraq lil azab. Hentikanlah pekerjaan. Petelah juruti. Ni. Petelah juruti. Wa urihul abda. Petelah awak badan dik pesu. Adin dik lumpuh. Betullah. Betullah jeruk. Ni. Wa taqaddamu ila khairi amalikum. Sopak segerakanlah perbuatan amal ibadah salat. Untuk jadi sama melemak pecah, pecah, pecah. Kira-kira zaman laki. Dikan mandi laki. Ni, anda yang kembang makin ngebang terus. Betullah dia jeruk bareh. Pati epen sak bem bangkat bom tambah dia jeruk. Wah datang tu perasaan wiwi. Kembali lagi kemenambah kan tukang bang kena Allahu Akbar artinya ya masyagid dengan sak repot sak sibuk sak lali tukul momot momot lengah lengah tafarak hentikanlah kosongan pegawian pati dengan sak bebangkat pun tambah gitu nih kira-kira kembali lagi paham deh. Sak repot si sampi pati juluk dia mai sak bem sampi dia sampi sebut juga jadi kebanggaan jamaah
Dan menuak keruan corona pirang enggak jadi usaha batul marat. Baru tebing bijen sampi doang bundin bercuba. Baru bijen dia mangga bapaan baju bapak sampi. Baru anak kendon bodoet. Ye penyebab manusia lali sembahyang. Asar made. Jalo Jumat. De. Made. Baru sakit dong sampi dia mandu. Dia mandu. Baru tebing bangkit lima hari doang. Ia penyebab manusia lupa jaka Allah Ta'ala. Ia sak tempoh mesti tukang bang. Tak perak. Maih patik nenek sak bim bangkit ke juruk maih. Patik nenek sak bim sampi ke juruk maih. Patik nenek sak bim anak ke maih. Ibu-ibu. Luik dia sembayangkan kena anak. Wajib sembayang nangis anak. Dik sembayang kan. Bayi mas sembahyang bare tarak doang. Kale malik si meriah, kale sinat juga makin tukang bang. Allahu akbar. Jelah petelah pegawian petelah. Petelah meriah dulu. Pati nenek sabim nasi yang meriah. Petelah pegawian dulu. Lepas adik semama menjurutin. Ni pati dengan sabim semama ti jurutin. Lepas senine menjurutin dengan sapa nasi senine. Ada di Bani Jak Masjid, sini si senine. Cemburu sini tuan. Tapi lepas. Nyadem bu. Ya kenal Allahu Akbar. Hentikanlah perbayaan. Ndarak milih datang Malik. Apa ni Malik? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu li mampis samawati mampis mawampil ardi. Nih. Yang bersaksi aku nani uni tukang bang. Isin bumi, isin langit, penduduk bumi, penduduk langit. Uni tukang bang. Ya syaduli indallah yaumal kiamah anni qad da'atukum. Lemak tuli hadapan Allah Ta'ala. Selapu isi bibi laki jadi saksi yang saksi akan entan wah pada empuhom lagu ndek milih datang ngaduk angkat lamun tepiak jadi tukang ngebang beketuan dulu auk yang piak jadi muazzin tukang pesila dan mewah piak mele mendik datang ke pesila wila mamak nyerah mak pinak gamu dia datang jak kelina tak menyilak di sini tepati menuah ngebang. Nih, keduaan dulu. Rampiak ki tukang bang. Kira-kira melem dek lawan demek datang. Dendek mah ni dengan dolek lek kuta jemaah lengi ke napi ni. Melai ampun ini dengan taek leti sembahyang jam masjid gara-gara balik ke bang. Ben balik ke bang. Angkam kena balik kan. Awakan kelemak subuh sak mulu ini dengan ngebang tu kan. As-salatu khairum minan naum sak mulu. Uah jangan ke seumur hidup ngebang kena menu di dini datang kadek ndek balik apa yang balik an-naum khairu minas solah ini juga saya muliakan aneh sematang jariannya sembahyang lebih bagus di pemalekok betedam ya kena as-salatu khairu lagu ini milih datang payun balik aneh sematang jari tedam lebih solah di tempat sembahyang. Arak sengerti sekat dua. Ya apa tu ni ngebang. Aneh-aneh salah uni ngebang tu. Demak tu ya. Lai lalu ke masjid. Tan lalu pada tukang bang. Sehingga saya kena an-naum khairun minas solah kan. Tendawah ni solahan dia tak semayang kan dia kena. Ni amunah kan. As-salah khairun minas. Datang tu saya ngebang baru. Yuk saya lain namun di aku. Ini tukang bang. Ya apa jenis ngebang tu. Yuk apa sendengah menu. Akak Nani cuma ketuan ini ngebak. Sini, jok meni-meni baru. Ada meni yang tanya Nani. Mayat sembahyang berjuluk mai. Baru hingga sembahyang, ia tak ketuan. Dia kembik akan menulis ke bang baru. Memak silik, borong tak sembahyang jari. Kumpul batul Semarang, sanut datang. Yang itu sini doang, selapu. Sini, melilak mendoa. Paran baru kami selam, menita mengebak. Dia main selesai ngebak. Auk Nani. Ya ketuan apa sediam, baru ngebak, kena menulis, teman-teman dek. Angka apa ni baru? Ya, lamun sak biasa kan as-salatu khairum minan naum. Bekau kena, sangka iya setiap tahun kena, ni tu ngabah.
Oh, kerana solahan aneh sematuan jari. Sembayang solahan di tempat edam baik. Ya, tak biasa kan? Lagu baru, dia lupa mata sedia. Dia kembik. Baru membalik kena an-naum khairum minas solah. Bukan kena, ya, dia hendak mandai kena. Oh, bom suruh dengan tandem solahan dari sembayang. Kan salah jarinya. Tahu ni, Pak. Oh, menurut aku, iya wah bang paling solah ni. Ini tukang bang. Bila diri maksudnya. Iya paling solah. Angkat benda iya paling solah. Kamu barat mati baru. Au. Yang tak tahu bang ni solah. Laik wah balikkan. Ya akan pun solah. Au. Wah pilih tahun pihak jiru kamu dia milih sogol. Bunan ni wah tak balik ke bang dia tahu sogol. Berarti iya bang ni solah. Nah ni tetap kuat ke bang kena menim. Eh, mau tidak mau harus ya. Ya aran bang solah ni. Karang diri mana? Ia oleh sogol macam dia sogol nanya lila tadi. Ia ni nak ngebang tetap tu. Ia oleh geroh batul sogol. Ia oleh nenek sogol ni. Tak boleh lah. Dan mereka nak asyhadu Allah lah. Asyhadu li yang bersaksi aku. Mampir sama atau mampir arti si penduduk langit, penduduk bumi. Nih, ya asyhadu li. Indallah yaumil kiamat ila mak jadi saksi di sisi Allah di hadapan Allah. Ani pada cukup buah kempuh, buk piak di kuam, buk jalanang, buk pati, buk kempuh. Lagu ndek milih datang. Ia kena asyhadu alla ilaha. Pahami ibu? Kira-kira lah namun ngebang sanggup ndek. Perlah pegawian. Lepas. Lepas. Ingat sabit pegawian Allah. Pati dulu Allah. Eh? Jadi bu, ndarak milih datang Malik. Apun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yas'adu li al-anbiya kulluhum wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajmain. Nih. Ya bersaksi aku ni tukang bak. Si seluruh para nabi, para rasul. Mentaun kulit nabi ni ibu. Bila kulit nabi ni bu? Ya. Bila kulit eh? Lain rasul lah rasa no nabi bila nabi satu selai ribu nabi bila kelak rasul 315 araknya 320 rasul ia jadi saksing kelema di hadapan Allah Taala anni qad akhbartukum bi kulli yawmin hamsam marratin aku wah kempuh sejelu semalam 5 kali kempuh lagu ndik mili datang muni dia kena asyhadu anna muhammadar rasulullah iak bersaksi aku ni tukang bang si seluruh para nabi para rasul lemak di hadapan Allah wah 5 kali kempuh sejelu semalam ndik mili pada datang ana kira-kira ibu-ibu dan rapat-rapat masjid lamun tempuh bariam datang kan dek eh ane sok kamu tanggung jawab dan buah kebarang ane laun doang lemak doang ketuaan pilih arah lu lebih sembahyang berjamaah tu ni ketuaan lemak lamun milih tu boyak kemalik ni lamun kena arah jaknya bakat ane berarti nyadom noh belum sami mun kena marah dengan doang ustaz oh banyak kedok doang selapu jari ane bang darak milih datang Malik. Apa yang ini Malik tadi? Hayalah salah. Ini kan? Nabi kena hayalah salah. Nih. Hayalah salah. Inna Allah akad qawmal kumuddin pakimu. Maih. Anja Allah Ta'ala pihak agama Islam. Allah Ta'ala pinaan kita pada agama pakimu mari kita tegakkan sebar luaskan pertahanan mai ni tetampo ang mai hun kekuat pelihara jaga mai agama ini liwat sembahyang berjamaah eh baca kepada mai ini kamu ya kena hayal solat nenek pinaan agama Islam ni pakimu mari kita tegakkan pelihara jagaan mai lewat sembahyang berjamaah. Ngadem. Ni ada. Kira-kira ayah anda tempuh bare. Datang ente.
nangis jak berat ayah kena bang-bang abar. Darak milih datang Malik. Apa ini? Temalik ini tu kagak. Ampunin Malik yang ngepoi ibu-ibu. Hayalan falah. Nabi kena. Hudu fi rahmatillah. Becak pada datang mai tamak diri menjauh kelompok dengan sak menang. Falah dia menang. Dengan beruntung. Dengan lulus lolos. Dengan bahagia. Datang maih liti baik bagian meni minal huda petunjuk Allah wat siapa meni datang seberat doa ni ye seluruh hikmah sembahyang jamaah lima kali tempuh itu sejelus malam kena peluru samin ki sabut hadi dunia ni ki ni nenek antak wika onek di arah subuh dan tondek nyambung waktu ni ki kanca kanca zohor barek di minarat zohor masalah peluru samin solik subuh sabut hadapi makin lek keluarga ndarak dengan di arak masalah masalah anak senine selakian macam ye sat demen datang zohor becak panjang datang manik nenek becak datang yak ben petunjuk jalan keluar habum hadapi ti waksa tahun masalah datang seberapa panjang leti jak aku manik nenek setiap waktu ite terpanggil insyaallah taala sabum hadapi ti penyusam ti ni segala keluar yak ben ni jalan keluar. Aku ben petunjuk ni. Ni. Ya, bertempuh itu, lagu itu semakin jauh oleh Allah Taala. Nyadem. Nyadem. Kan namun dalam sembahyang kan hubungan ke je nenek ni. Ia tetap sembih lapor segala kebutuhan kata. Lapor apa kemelek kita. Ia tetap melapor dalam sembahyang. Nyadem, Bu. Becak, saya milih menang, saya milih lulus. Saya milih tuntas selesai, datang. Ya ka hayal kepala. Lagu mene baik berasa pun ini parah. Berasa tebing-tebing tu. Rizki. Oh, anak men adik saut anak tu. Lain gelan takut ni mampu. Kepe ngapa nah le pos. Ni. Ni ada lu buka lawan pos ni man-man ngasih menuh lu buka. Takut ni mampu. Coba happy makin belum mampu. Lemin muni dong hapen kum sembahyang kawan saya tak sembahyang lalu serokot makan tiba halo nagih halo nagih nutiwi namun Allah taala panggil punggung sami jabut sepilia dituah putih perhatian tadi kira salah sekek maksud bang abad itu jadi pun nara milih datang apunin Malik hayal palah. Allahu Akbar. Hurimatil amal qabla solahunin. Haram pegawian setiap pada ini. Tukang bang. Haram mau mandik persembahyangnya. Mau mandik petelah nanti ya. Haram. Habum gawek itu. Ndik mi aru. Ndik mi arah hayu irup. Wah. Dia mata bim berkat usaha. Dia mata bim berkat. Apa sebab gawek itu. Haram ke. Dah mau mandik petelah hayu dulu. Mau mandik sembahyang. Han. Kena. Ingat ibu-ibu, ingat. Ndak apa harus diajak masjid. Pelunguh ibu-ibu anu kepala ajak masjid tunggu sabajang ingat saya selalu no. Ndak. Kepala tu jadi masjid mulik lek balik. Sesangkok di dalam balik masih berbeda aja. Masih belian palem dalam balik ibu tem sembahyang sida. Kecuali sampai bengkok-bengkok ya saat sunah tangjak masjid ibu-ibu. Ana selama mak masih harap bau kadu kawin ja. Boleh biru bubu balu. Lampu alik balik misalnya ketak, tengkok salatan sejadah ke tengkok ni berketak. Imam bare salat lain ayat. Kena bebalu le buri. Ne, tolehan lain angan de bare. Ne. Artinya demi mengabang lepaslah pegawianmu. Berwudu sembahyang tu dalam balai dia sangkoh. Saat kesunatan sembahyang jamaah laki ni sembahyang perdu. Ni jamaah laki sembahyang perdu sunat sogol jok masjid. Ni sembahyang perdu. Lamun sembahyang sunat ja ende ngasih jamaah laki bagi balem. Dia ni pihak balem jadi kuburan. Ah kalau menjelang Jumat, lamun sunat ja balik sembahyang sunat sak mulut.
hingga sembahyang sunat, hingga sembahyang Jumat, boleh balik ke sembahyang sunat. Lakukan itu lama datang balik dek sembahyang sunat. Nah, lama melakukan dek gawe jadi sepinati masjid tu gawe nane. Ni lama mendek gawe di Bali ya, ayam. Papa sembahyang sunat. Kena lamun masjid tempat curuk sembahyang sunat, baru baru mulai jadi ribut. Ada wayanti ya, nanin. Padahal udah jelo pacu ti sembahyang sunat. Bisa, arak dah habis kemi-kemi. Jamin lebih dua-dua rekaan sembahyang sunat aja arak doang. Ampun sembahyang sunat balik tu gawe. Dia nak dengan ketawa. Berbil mek pada. Eh lah. Enggak terjadi sembahyang sunat sembahyang lagi kan jadi jumat. Tahiyat ke masjid. Ini teman tepang di geluan se Allah. Kadang-kadang tak tamu isi. Ini lah bang. Allah sembahyang tahiyat ke masjid. Coba bareh enggak tamu balu kali tamu di narak dengan di nuha sembahyang sunat tahiyat ke masjid. Jadi jumat doang tu rajin lalu. Allah. Ini teman tepang ngajam se Allah. Papa jadi jumat. Batin di semalam di menyeluit batu. Bareh jatuh tamu lituliti di masjid. Di nuha sembahyang sunat. Benarlah kadang-kadang ini tidak. Jadi lepaslah perkawinan ini. Dia kena Allah. Darah milih mati malik. Apa ini? La ilaha illallah. Apa kena? Ini amanat Allah sembahyang ini. Saat tertawarin naik gunung, langit tidak terkuluk ini. Sembahyang langit tidak menerima. Takut kaji dalam hianat. Bayang ya Allah. Bumi sak belik-belik tanya terserahin sementara menerima ya Allah dia kaji sanggup laun hianat ke laun bukan itu tentu kuduk ni tukang bangsa kocet lemah lumah dah ke panggung amanat li itu buat muka barak menjak aneh melem menjak gawe nani muka barak ndik jadi kari-hari bangki oros munin aneh muka barak menjak aneh melem dia uah ndik jak uah kan kari-hari kena. Ya kena la ilaha illallah. Ngaduk bang. Namun buah tahun kena je insyaallah. Sekurang-kurang lendek jak pelai jak masa lepas pegawian, but sembahyang, balik bali, balik wakaf, balik bangkat. Be tau metu. Dek napa harus nak rarat bejak masa kena keadaan titik sini kan renggang taut di masjid dalam kalau sibuk lagu lepas kesibukan ni usuk taut tusuk taut sembahyang selapuk-lapuk bumi ini jadi masjid kan ni tak iyalah maksud hak mebang terperengat baru sewong lalat malam itu. Nah tu becat baca tunjuk sudah asam sama jawaban lalu ceramah lalu asam dengan asam masih bantu menceramah nah enggak apik awal lagu nani dengan yang ke ngaji sebagian pendapat ulama lamun kebenaran sanya kelalu bicara no perduain perduain ket bicara berbita tak sembahyang ket bicara puasa bu ye sim telat andin tak sembahyang eh? Ye simak telat andin jawab bang marak baru ndek tersalah ken sak pada pada tan sak berbicara perdu kena nabi naik lalu Isra Mi'raj jemaah tahun entun lek langit tiga ndek mana ra subuh waktu subuh ndek sembahyang subuh nabi dulu nek piran mulai sembahyang subuh laun le zohor karena ian berajah dulu ian tajah dulu berembi tanak gawe justru pun sami makin nek ndo dede sembahyang dulu mulai pantau kan berajah dulu tak berajah bu iya penyebab misal dulu ya hanya ketelatan sembahyang papah niki insyaallah dek jadi salah kalau kamu bicara barang sunat dong bicara wah ngebang yang kewan geng ke ano ya salah baik salah sama si temat ya lali lengah karena yang jadi contoh baru malam baru nah dalam sembahyang teman ini tempuh kan dia tetap dia lalu dia tempat ngindi ya nenek ingat nih ibu di dalam sembahyang salah sekek arah biru tetap berdoa dalam sembahyang ibu-ibu belum ketawa wah mapal aruan gerendik yang kanan mau di kapal ya agai sampian kali agai ulik ini wah ini wah jam biru ini wah Allah jam biru kan dan enak kali ini doang sampian dalam sembahyang kan enam tot nunas di nenek jamaah enam
Dan memang kena Allahu Akbar. Nabi selalu bermanik ajah. Doa pun berjuluk. Dan memang kena Allahu Akbar. Langsung nunas. Allahumma ba'id baini bainal khataya. Kama bata bainal masmulan maghrib. Wah baca ibu-ibu. Jemaah lelaki berambil. Di dua. Apa kena? Ya Allah. Jauhkan kejirik dosa. Ya Allah. Marak kejauh. Peserapan jeluh. Sakaja penewan jeluh. Allahumma nakkini minal khathaya kama yunakkis sabri abduna. Bersihkan kanji dosa ya Allah. Marantan kanji sabar siang kirim potek sabar kaci. Sesembong semal. Bersihkan kanji Allah. Allahumma khsil minal khathaya bil ma'a rasul. Bersihkan kanji Allah si aib. Ni saknyat sak mones rahmat sampulung ke Allah. Baru kena kabira. Doa. Terus malik tang sak paling pol doa entite ke antara dua sujud tu. Bumarak ruang dengan dia butuh ruang cerita kan. Dia nak baca separuh. Antara dua sujud kan. Kenapa bertunas pertama? Rabbi gefirli. Ingat dua ibu apa tu. Pelantung tu. Salat di na'mak tu. Wali-wali di ampunan dusun kaji Allah. Dari ibu bapa kaji Allah. Rabbi gefirli. Wali-wali dari ini. Ya Allah. Ampunan dusun kaji Allah. Lantung dua ibu bapa kan. Baru sama warhamni pria kulit kaji Allah pria sebab balu-balu segera kaji ketawa mati dia merari pria ya Allah pria ya Allah warhamni saya dia bila terpria tidak itu selalu butuhan pria bertunas dalam sembahyang warhamni ya Allah pria kulit kaji Allah luas kena warhamni Nabi paling itu endek wajaburni tampel tempel tempel kekurangan kaji aku cukup poh ibadah kaji Allah. Enggak ada batas kemampuan kan. Wajibur ni tampal, tempel. Aku cukup ya Allah. Oh, ya Allah. Betindih itu. Warapak ni malik tu di dunia dengan kejar pangkat. Pangkat-pangkat berbondong-bondong kejar pangkat. Warapak ni angkat darajat kaji Allah. Lebih-lebih herat akhirat suruh kisah paling atas. Oleh dunia makin pun sami. Warapak ni. Anda mak jari irti jemaah. Warapak ni angkat. Ya. Segera jari irti-irti runtuh. Dua tahun, tiga tahun, melek, jadi kadus. Bahawa selalu yang korupsi, andir, ini, andir, ini sini. Bahawa selalu yang kata korupsi, nisah, warapani kena. Wah, jadi kadus, lalu warapani, ya Allah, segera akan jadi kadus, dong, bertahun-tahun, melek, yang paling desa, malik. Warapani, dong, ini terakhir, apapun warapani, warapani. Nah, aku marah dengan dia butuh, loh, tidak, kah? Dia nak baca. Bisa tanda, ya, dia menongok bangka. Pecat sembahyang. Angkat bisa tanda, wah, lancar, kasih ini, naik, gawe umi. Walau tempuh baru pecat panjang, apa masalah pecat? Warapani warazukni, tunas rezeki. Dalam sebaik, tunas rezeki. Warazukni Allah, ikan ke rezeki Allah. Arak pun tahun-tahun rezeki ayahnya. Arak tahun-tahun rezeki kendara. Sim sandin tahun sangka, ikan kan rezeki. Wah, di nibu perituk, betul rezeki kan ya Allah. Namun dia bangkat, adik jadi petani. Namun dia pekan, adik jadi pengusaha. Namun malah siap, pemodok, gampang ke Allah, datang ke Allah. Bingkai rezeki Allah. Tutung tidin. Salak antara sunya. Buat tu Malik, apa modal dengan bila rezeki kan sehat? Waafi ini sangat tunas. Waafi ini pesehat kaji Allah. Adik sehat zahir awak sehat. Batin kaji Allah adik sehat. Apa arti awak tentang sehat ibu dan batin ini sakit? Moko-moko cuma lagi dia stres. Dia bukan ojek. Ini memilih ojek. Ayo memilih ojek dengan stres darah. Jadi tunas adik sehat zahir batin. Baru wafuan ni maha pangkat ya Allah tu tentu tunas lagu dua tiga marak dua dengan dia butuh dua cek 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 nyadam nikin darah sate tujuan tujuan di dalam ibadah ibu ni masalah bangsa baru aneh lah muka cerita ibu ingat demi dengah bang subhanallah datang panggilan Allah lepas oh ya pati eping ke jeruk main sabik makanan sabik anak jalan big sapi jarak big motor big apapun tidak belum sambil lepas paham aneh ni kiwa entah kebiak bedik benyulik mari mudah-mudahan sarap faedah arak manfaat ni berdua nilai lemak tuan tetap boyak run hasil. Namun ini berombok ke jam sembahyang. Ini lepas pegawian, batinya bakatlah. Manik Rasulullah SAW. Langsung tutup sih.
Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billahi na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasrotal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Untuk pribadi dia mohon maaf ibu-ibu, makin sampai sebesar oleh timbang masumpah, timbang magrumah, si ompat ini dengah nenda, ya kemaafan, belum sami pokok sama apan tiang, sila telanjur ya dalam perasaan kami, pokok dia dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedang kiat, mungkin sampai yang sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.